Oke, tos. Ya. Sip. Bintang film kok piye? Eni Ermawati. 37. Oh, lha wis muntruk-muntruk no. Sing dirasake wis apa saiki? Sering mules to, Dok. Mules ya karena kenceng to. Nggih, kenceng-kenceng to saiki. Perasaannya mules, tapi itu namanya terus, his. Hilang. Hilang. Sering kenceng-kenceng kok. Betul, itu berarti pertanda kehamilanmu sudah menjelang salinan. Ada keluhan, Bu? Enggak ada sih. Cuma dia kenceng, sering kenceng. Tensinya bagus 120. Ini wis digoyang wis kangelan. Oh nggih, alhamdulillah. Sekarang menunggu corongan gelombang cinta. Penghitungan hari. Oh nggih. Tereng pun nembe sepisa. Lha kok lagi laporan sih. Oh nggih. Balik terakhir rapi. Masuk panggul sudah sering kenceng, sering mules balune jare. Terus kencingnya gimana? Kencingnya udah sering kencing belum? Sering. Oh ya itu. Mbak siapa jenenge? Putri. Mbak Putri, izin tak bikin video ya. Dalamnya pundi? Kebandingan. Ada keluhan apa? Sehat selalu ya. Iya, amin. Anak pertama? Kedua. Anak pertama usia berapa? Berarti 3 tahun setengah. 3 setengah. Anak pertama. Lahirnya di mana ya? Di Singkil. Karena? Normal apa? Sesar. Sesar. Iya. Riwayatnya apa karena sesar? Darah tinggi. Oh bener. Sekarang napas panjang ya? Iya. Napas panjang. Ya terus. Ya sambil aku merasa kamu kayak gitu terus ya. Bisa dilihat ada perubahan antara paku awal dan juga paku. Jangan tanya tensi dulu ya. Ini orangnya lagi tak suruh rileks dulu. Pas panjang.
Tarik, tarik nafas. Buang pelan-pelan. Tarik nafas pelan. Buang pelan-pelan. Tarik nafas pelan-pelan. Buang pelan-pelan. Terus saya gitu. Tinggi fundus uter ini setinggi pusat 15 cm. Tarik nafas panjang, buang pelan-pelan. Kalau temen belum teraba kepalanya, terus kayak gitu terus sampai jenengan terasa nyaman ya. Terus kayak gitu lagi. Pirang minggu mbak? Mbak Eta, berapa minggu di situ? 22 minggu. Oh ya benar, setinggi pusat ya. Ya tunggu satu lagi. Aki Aki mengeslaukan ibunya. Aki. Tentunya kita mengeslau di seiki ini kita sini. Karena aku bilang jangan tanya tensi dulu. Iya emang. Sini dengar ya tadi udah tuh oke. Bersebelahan dengan denyut jantungmu. Kalau yang tung tung itu berarti denyut jantungmu ya. Yang ini denyut jantung janinmu. Bisa ya, bisa membedakan ya. Nah ini denyut jantungnya janinmu. Cukup ya. Banyak makan sayur ya sayur ya. Sayur, buah, hijau, apa. Napas panjang lagi. Buah. Napas panjang lagi. Buang lagi pelan. Yang slow ya. Perasaannya itu kamu netral gitu. Ya, yang so ya. Memasukkan
kalorinya 130. Kamu harus slow ya. Kamu nggak boleh memikirkan macam-macam. Fokusnya ke tubuhmu dan janinmu. Kalau kayak tadi setiap hari napas panjang, pelan, keluar pelan, bagus tensimu. Pengen selamat kan? Tadinya berapa coba? 150, bawahnya 100. Iya, makanya kamu harus slow. Paham orang maksudnya? Ya, semua itu diserahkan pada yang kuasa. Dengan cara itu tadi, slow ya. Tarik napas pelan, dibuang pelan, gitu. Oke? Iya. Semangat, terus. Iya. Terima kasih ya, Bu. Iya. Berancah tuh. Oh, Bu Etripet lu ya nyok lu yo. Mbak Asmane, Mbak Sinten. 100 per Mbak siapa? Izin tak bikin video boleh ya? Boleh. Buat YouTube boleh. Oke. Okay. Itu berapa? 110 per 70. Cantik, duduk aja ya di sana sambil nonton HP. Duduk. 110 ya, Bu. Orang finansasi. Tirang minggu ya, Mbak? Lingkar lengan atasnya belum diukur. Pertama udah diukur belum? Oke. Berapa? Lebih dari 2-3,5 kok? Gak inget, nanti tak lihat tulis. 27 Betty. 27 kontrol terserah di mana aja ya. Nah, kita harus di puskesmas.